karena sumber daya manusia adalah aset, maka saudara-saudari adalah aset dari Kabupaten Pasir. Karena itu, setelah diangkat menjadi PNS ini, tetaplah berada di Pasir, jangan pindah ke daerah lain. Pada kesempatan ini berikan saya waktu untuk memberikan pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menjaga etika dan nama baik pribadi maupun kepada pasien. Saya juga berharap dedikasi dan loyalitas saudara dalam rangka bersama-sama membangun kepada pasien yang maju, adil dan sejahtera. Yang kedua, berikanlah kompetensi yang terbaik yang dimiliki. Dengan kekuatan tambahan sebanyak 150 PNS ini, maka akan ada 150 inovasi lagi yang akan mewarnai pemerintahan Kabupaten Pasir dalam pembangunan kita. Dengan kekuatan tambahan saudara, semoga ini menjadi daya ungkit untuk mewujudkan program strategis yang harus segera dilakukan hingga tahun 2024. Kemudian yang ketiga, karena sumber daya manusia adalah aset, maka saudara-saudari adalah aset dari Kabupaten Pasir. Karena itu, setelah diangkat menjadi PNS ini, tetaplah